Oke, sahabat Bang Kris. Kalau dulu waktu masih kecil, sekitar tahun 2000-an, Bang Kris makannya permen liosan, coklat yang warna-warni, sama permen pendekar biru. Sekarang udah 2024 dan sekarang kita ganti pola makan kita yang lebih baik lagi. Dan ini Bang Kris hari ini makan telur orak arik, ini gampang banget dibikin. Selera kalian aja, biasanya pakai satu porsinya berapa biji, bebas. Kalau Bang Kris ini sekarang pakai 5 telur saja. Kemudian kita tinggal tambahin sama nasi putih seperti ini. Oke, selain Bang Kris mengganti nih makanan dulu yang masih kecil, sekarang Bang Kris makannya itu telur dan makanan protein tinggi yang lainnya. Nah, Bang Kris juga menambahkan salah satunya itu adalah, nah ini nih teman-teman, isolin. Beres latihan, abis makan, Bang Kris suka pakai isolin ini. Gampang banget bikinnya, apalagi kan dia kemasannya saset, gampang dibawa kemana-mana. Tinggal dibuka seperti ini, buat orang kantoran, yang sekolah, kuliah, ini bisa banget ya teman-teman ya. Ini gampang banget tuh, sebenarnya tinggal seperti ini. Ini untuk menambahkan nutrisi protein harian kalian. Yang Bang Kris pakai rasa strawberry loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Sekarang selamat makan ya teman-teman semua. 2024 makin sehat, makin produktif untuk aktivitas dan berolahraga. Jadi kalau kalian makin sehat, semangat untuk bekerja dan ibadah juga makin semangat. Jangan lupa olahraga ya. Buat teman-teman yang pada pengen, langsung cek keranjang kuning aja ya. Murah banget kok harganya. Ya, sok makan. Selamat makan. Nah setelah makan, sekarang kita tinggal langsung habisin whey protein yang tadi udah dibikin. Semangat ya buat terapin gaya hidup sehat, sahabat Bang Kris. Bye-bye. Dan jangan lupa, kasih kasih.